Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya Al-Habib Mustafa Wal-Habib Abdurrahman Wal-Habib Zainal Abidin dan segenap turunan daripada Al-Marhum Ila Rahmatillil Hayyul Qayyum Al-Habib Muhammad bin Tahir Ba'bud. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sudah banyak makanan rahani yang sudah kita santap ada di majlis ini, cuma rupanya makanan jasmani yang sudah kita tunggu-tunggu sekarang. Ceramah terakhir menghadapi orang yang sudah kelaparan adalah sangat membingungkan, saudara. Karena bukan lagi yang didengarkan adalah nasihat, tapi gorengan dan godokan, saudara. Bukan yang ditunggu itu adalah aroma bara api, tapi aroma kebuli, saudara. Mudah-mudahan insyaallah tambah berkah. Amin. Amin. Allahumma amin. Sedikit melengkapi daripada ceramah-ceramah tadi itu, intinya ada dua hal. Yang pertama, tetap jadi ahli sunnah wal jamaah insyaallah. Jangan berubah-berubah sesuai dengan ajaran kiai-kiai yang salaf. Sesuai dengan ajaran ulama ussah. Jangan ikut-ikutan yang baru yang enggak jelas, apalagi keluar daripada ajaran ulama ussalaf. Wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Kebaikan semuanya itu ternyata intinya ngikuti pendahulu kita yang sanatnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya, nasabnya, semuanya. Tetapi sebaliknya, kejelekan yang terjadi, kerancuhan yang terjadi adalah karena membuat hal-hal yang baru, pemikiran-pemikiran yang baru. Bahaya sekali, bahaya sekali. Saudara, Nabi pernah menggambarkan begini. Mudah-mudahan tetap kita dibimbing oleh orang-orang soleh ya. Tapi Nabi pernah menggambarkan begini, inna allaha la yantazul ilma minal ibad intiza'an walakin bigabdil ulama. Allah itu tidak mencabut ilmu itu serta merta daripada manusia seperti mencabutnya sampean paku, langsung jebol begitu aja. Tetapi dicabutnya ilmu itu dengan dimatikan ulama, ulama beneran, ulama sesuai dengan muradullah wa murad rasulih. Bukan ulama yang dilontarkan oleh manusia, ulama yang sesuai dengan muradullah dan murad rasulih adalah ahlul khasyah. Mereka adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Inna kalau bersambung dengan mazaida ada ifadatul hasr. Karena itu kalau ilmunya banyak tapi enggak takut kepada Allah, bukan ulama ngelama. Paham ya? Mereka ahlul khasyah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al ilmu khasyah kullu yu'raf bidaka ahlu. Dulu itu yang disebut, maaf nih, yang disebut di Indonesia kiai itu wali. Mereka adalah ahlul ibadah, mereka ahlul istiqamah, mereka ahlul qiyamillal, mereka ahlul buka billal, mereka itu buka billal, mereka itu sujud billal, mereka itu ruka billal, mereka itu orang-orang ahli ibadah. Ini mata kepala nih, Taufik Assegaf nih yang berdiri ini menyaksikan itu semuanya. Masih menyaksikan itu kiai-kiai yang soleh itu. Saya enggak cerita habaib nih, walaupun halnya habaib nih. Serius nih. Mereka ahlu, bukan orang yang pintar ngomong, tapi ibadahnya ngawur, bukan. Mereka ahlul khasyah. Mereka ahlul khasyah.
Kemudian bagaimana saudara? Nabi meneruskan, wa idza matu, kalau sudah mati ulama-ulama yang soleh ini, ittakhadhan nas ru'usan juhala, maka yang diangkat oleh manusia sebagai tokoh, sebagai pemimpin, orang-orang yang bodoh. Lu orang yang bodoh ini bukan orang yang gak ngerti nahwu. Orang yang bodoh ini bukan orang yang gak bisa baca kitab, gak ngerti fikih, tahu semuanya. Tahu semuanya, titelnya banyak, bisa jadi bodoh. Kenapa? Karena dia tidak ngamalkan ilmu, melanggar ilmu. Kita kasih gambaran. Ada di sini kabel, ada tulisan, awas kabel listrik tegangan tinggi, bahaya gabal tengkorak lagi. Paham ya? Ada orang gila megang mati, wajar apa enggak? Ada anak kecil megang mati, wajar apa enggak? Ada orang buta megang mati, wajar apa enggak? Ada orang ngerti baca, listrik tegangan tinggi bahaya, megang, wajar apa enggak? Yang bodoh yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Yang keempat yang bodoh. Kenapa? Ngerti tapi ngelanggar, saudara. Ngerti tapi ngelanggar, saudara. Itu yang bodoh. Yang diangkat jadi pemimpin, panutan, ketua adalah orang yang melanggar. Lah kalau sudah gitu, faidah suilu an ilmin, kalau ditanya tentang ilmu yang sebenarnya, menurut Al-Quran, menurut hadis, menurut syariah, aftau bighari ilmin, yang ia fatwakan tidak ilmu sebenarnya. Kenapa? Menurut hawa nafsunya. Fadallu wa adallu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Itu yang terjadi di akhir zaman. Mudah-mudahan kita tetap mengikuti yang soleh. Karena itu diadakan acara hall, supaya tidak keluar daripada mengikuti ru'usan juhalan tadi itu, saudara. Jangan karena ceramah, ini ceramah ini saudara, ini ceramah ini, ngomong ceramah ini digait oleh Allah dalam Al-Quran, ada sifat khusus. Ud'u ila rabbika, ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil. Dakwahnya, dakwah itu harus dengan hikmah dan maw'idhatil hasanah, ada na'atnya, ada sifatnya al-hasanah. Kenapa? Mungkin ada ceramah enggak hasanah. Kenapa begitu? Ya karena kadang-kadang ceramah yang diceritakan poster perempuan. Saudara, kalau hanya sekedar porno, gak perlu mondok, gak perlu baca kitab inti. Buka YouTube cukup. Urusannya apa ceramah mulut Nabi kok ngeritakan begitu? Karena itu Allah get bil mau'idhatil hasanah, yang sekiranya nasihat itu membuat orang sadar, membuat orang pandai, membuat orang itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama udah. Yang kedua, biar cepat saya tahu paham, sampai udah kelaparan. Paham, paham. Saya juga nih baunya kebuli sudah mulai nih yang merangsang. Yang di belakang udah selilitan itu, makan duluan. Yang kedua, masya Allah, mikir ya turunan kita, mikir turunan kita. Itu doanya Nabi Ibrahim. Yang didoakan Nabi Ibrahim apa? Waj'al afidatan nas tahwi ilaihim, jadikan hatinya manusia itu cinta kepada mereka. Masya Allah. Mudah-mudahan anak cucu kita dicintai oleh manusia. Dicintai karena Allah tentunya. Kemudian bagaimana? Liyukimus sholah, bermohon kepada Allah untuk anak cucunya menjadi orang yang tetap menegakkan sholat. Rabbi ja'alni miqimas sholah wa min durriyati, jangan bapaknya ahli sholat, anaknya tarikus sholah. Karena itu tarbiyah itu harus ada. Pinter boleh saudara, tapi pendidikan harus ada. Sholat itu jadikan hal yang terpenting dalam kehidupan Anda setiap hari, dan juga pendidikan terpenting dalam keluarga Anda. Anaknya dididik sholat, 24 jam gak kelihatan anaknya sholat, biasa-biasa.
biasa-biasa, programnya bukan untuk ahli sholat berjamaah, tapi ahli bahasa Inggris, kalau perlu ahli bahasa Mandarin. Kenapa? Karena menterinya sudah banyak dari Mandarin. Awas bahaya ini. Sholat, gara-gara gak sholat nih akhirnya musibah macam-macam di Indonesia. Musibah macam-macam. Kalau sholat insya Allah rizkinya lancar. Krisis apa gak krisis? Krisis apa gak krisis sekarang? Jangan pura-pura ente, Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun gak punya utang. Hebat gak? Sebelumnya juga dijajah gak punya utang. Diteruskan sama Jepang, gak punya utang. Datang lagi Belanda, datang lagi Inggris, gak punya utang. Tapi sekarang, kok banyak utang gak ada penjajahnya? Kok banyak utang gak ada penjajahnya? Krisis sama gak krisis? Jangan bodoh ente kalau bilang gak krisis. Krisis, kenapa? Gak sholat. Karena itu sekarang pencitraannya, bagaimana bisa menampakkan sholat semuanya? Ya apa sholat di film diserkan kemana-mana. Oh no, oh boy. Sholat itu bukan untuk di-share, kewajiban. Paham gak ya? Paham. Jadi karena itu udahlah, sekarang kita jadikan sholat itu satu kewajiban, bukan untuk kampanye. Nah, yang bukan untuk kampanye. Siapapun muslim, ente mau presiden, ente mau menteri, ente mau gubernur, ente mau calon, ente mau calo, ente wajib sholat. Nah kalau udah begitu insya Allah jadi bagus. Dan yang terakhir, jangan mau digesek-gesekkan dengan kaum sesama muslim. Gak usah, siapapun yang ngajarkan kebencian, apalagi sama ahli bait, sama habaib. Ahli sunnah capopo benci habaib. Ahli sunnah capopo, mulai kapan? Akhirnya gak baca di bait ente. Ahlu baitil mustafa tuhuri, ente caci. Hum amanul ardi faddakiri, ente caci. Syubbihu bil anjumi zuhuri, ente benci. Apa ini? Ahli sunnah capopo kok niki? Benci sama habaib. Cintai habaib sebagai bentuk cinta kepada Nabi. Mulai kapan ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib? Mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda bawa apa di sini? Tapi itu semuanya kenapa? Karena kami dididik untuk menghargai muhibbin. Kami dididik untuk menghargai muhibbin. Kami tidak pernah ambisi dengan jabatan PNKB. Kami tidak ambisi dengan istihar. Silahkan Anda ambil semuanya. Kami tidak itu. Kami tidak pernah dididik untuk benci kepada siapapun, hatta kepada musuh. Tahukah Anda Sayyidina Husin datuk kami disembelih saudara? Sayyidina Hasan datuk kami diracun saudara. Sayyidina Ali dibunuh. Tapi bagaimana mendidik kepada anak cucunya? Menuntut gisos enggak saudara Sayyidina Ali Zainabidin? Menuntut gisos enggak? Malah yang dipikiri anak cucunya, diajari sampai menjadi orang-orang yang soleh. Karena itu habaib ini kalau dicaci biasa, bahkan dibunuh biasa. Dan kami tidak akan mengajarkan kepada cucu kami, bunuh mereka yang membunuh kami. Enggak akan. Karena itu adalah didikan orang tua kami. Cuma Anda memang diperintahkan cinta kepada kami. Bukan untuk kami membanggakan diri. Bukan untuk menyombongkan diri. Tapi itu kewajiban daripada Allah. Dan kami harus tahu diri para habaib. Bukan kami untuk melecehkan dan menghinakan muhibbin. Tidak. Tapi kita wajib untuk menghargai muhibbin. Kita wajib untuk menghargai muhibbin.
kita cintai itu muhibbin, kita harus perhatikan itu muhibbin kepada kita. Bahkan sampai di hari kiamat, insyaallah kami akan menjadi saksi bahwa Anda cinta kepada habaib di hadapan Nabi, di hadapan para habaib. Karena itu tetap ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang ngajari yang bertentangan ahli sunnah jamaah, tolak siapapun dia, tetap sampai mati insyaallah menjadi orang ahli sunnah wal jamaah. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.